guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel Iden Aquatics. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya. Di video kali ini, gue sedang berada di Rumah Cana Citayam, tepatnya di daerah Cipayung, Kota Depok. Di Rumah Cana Citayam ini, banyak sekali koleksi ikan cana asiatikanya nih guys. Nama pemiliknya adalah Om Kristanto atau biasa dipanggil Om Kris guys. Om Kris ini sudah bergelut beternak asiatika sejak 4 bulan yang lalu. Sudah menghasilkan ribuan jenis asiatika dan diperjualbelikan keluar kota maupun luar pulau guys. Hebat ya. Karena galerinya masih menyatu dengan rumah orang tuanya, jadi liputan gue kali ini cuma singkat aja nih guys. Karena Om Kris merasa belum pede dengan tempatnya untuk diliput lebih lama. Rencananya Om Kris ini mau ngontrak rumah khusus untuk galeri cananya loh. Jadi nanti gue bisa liput lagi nih guys. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar perawatan asiatika atau mau cari indukan maupun babyan asiatika, langsung aja hubungi nomor Om Krisnya ya. Nah, video yang kalian lihat saat ini adalah proses penjodohan asiatika nih guys. Lihat aja tuh teman-teman, ekornya pada rusak karena memang pada saat penjodohan mereka pasti akan berkelahi nih guys, sampai bener-bener proven. Jadi untuk kalian yang berniat ingin mengawinkan cana asiatikanya, ya kalian harus siap dengan segala resikonya guys. Yang pertama adalah, ya pasti, cananya pasti akan berkelahi ya, hancur semua ekor dan sirimnya. Yang kedua adalah, bisa berujung kematian guys. Selain ikan cana asiatika, Om Kris juga memelihara ikan cana striata albino ini, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh, ini adalah burayak asiatika jenis RSWS, guys. Ini mungkin ada kurang lebih ratusan ya. Dan baru berumur 5 harian guys, jadi masih menyimpan cadangan makanannya. Gua datang ke Rumah Cana Citayam ini tidak sekedar meliput saja ya guys, tapi gua juga beli ikan cana babyan asiatika RSWS untuk giveaway 2000 subscriber nih guys. Ya kenapa gua beli babyan? Supaya kalian itu bisa memprogresnya dari mulai sejak dini ya. Dan keuntungannya ketika kalian membeli ikan cana asiatika baby, yang pertama adalah kalian bisa melatih mentalnya mulai dari sejak kecil seperti ini guys. Dan untuk pakannya sendiri, ini kalian bisa kasih cacing sutra ya, atau cacing beku. Oke guys, sebelum berakhir videonya, gue cuma pengen kasih tahu bahwa pengumuman pemenang giveaway 2000 subscriber gue bakal cantumkan di akhir video ini ya. Jadi buat kalian yang belum beruntung, jangan kecil hati, jangan patah semangat, karena nanti bakal ada giveaway lagi di 5000 subscriber guys. Jadi kalian terus pantengin channel Iden Aquatics-nya, dan buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channelnya. Oke teman-teman, itu aja, gue pamit undur diri, akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray.